Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam vlog bertarikh 23 September 2020 ini, sehari selepas berlakunya pengundian awal ataupun undi pos di tiga lokasi utama di IPK Sabah Kepayan, Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia di Sepanggar dan Kem Loh Kawih. Menurut laporan SPR, 76% yang keluar mengundi daripada 16,877 orang yang layak mengundi. Ini bermakna hanya 12,826 orang yang keluar mengundi dan ada 4,000 lebih yang tidak mengundi. Kita boleh lihat di sebelah kiri kita bangunan berwarna kuning. Di situlah bangunan JKR. Di situlah pusat penawaran calon untuk DUN N22 Tanjung Aru. Di bawah di situlah nanti akan dilakukan proses pengiraan undi. Kita berada di bulatan Sembulan sekarang ini. Ke kiri ke Sembulan, ke kanan ke jalan lintas menuju ke Dongbongon, antara bulatan yang besar yang ada di Kota Kinabalu dipenuhi dengan bendera-bendera. Tapi macam tidak berapa banyak juga bendera yang ada di situ. Sebelah kiri kita ialah Masjid Negeri Sabah, masih terkenal. Ada bendera parti di situ. Terima kasih kerana menonton.